Oke guys, waktunya mencoba skin terbaru Anubis dan Pinocchio. Dan langsung aja, let's go. Halo guys, welcome back to Rafli Channel. Kembali lagi bersama saya Rafli. Dan di video kali ini, kita bakal main lagi Stumble guys. Dan ini sebenarnya aku record dadakan bener, karena aku pas kebetulan baru main Stumble guys lagi dan ngeliat di tokonya ada skin-skin baru. Ya ini sedikit info aja, terserah kalian mau percaya apa enggak, aku udah semingguan gak main Stumble guys dan ini baru nyentuh Stumble guys lagi. Jadi video-video Stumble guys yang kalian lihat di kemarin atau di hari sebelumnya itu adalah stock video guys ya. Jadi langsung aja kebetulan aku ngecek ada skin baru, kita bakal langsung cobain skin baru. Yaudah langsung aja kita bakal cobain, let's go. Oke guys, jadi ada beberapa skin baru yang baru bener keluar, bener-bener baru bener. Di sini kalian bisa lihat sendiri ada skin yang Anubis dan juga ada skin Pinocchio yang bayar pastinya ya. Banyak yang bilang katanya ada skin gratis lagi yang bakal nongol, tapi ternyata nggak ada guys. BTW untuk skin-skin langka yang sebelumnya kayak yang zombie itu aku nggak sempet beli. Jadi yaudah kita belinya gini aja guys ya, guaranteed skin. Dan sama yang ini udah guaranteed ya, 100% pasti bakal dapet. Dan yaudah langsung aja kita bakal 380 doang. Yaudah langsung aja, 1, 2, 3. Oke, udah 1980 dan langsung kita bakal beli skin barunya. Akhirnya aku bisa membeli skin yang berbayar pakai gems ya, karena aku sebelumnya belum beli dan belum sempet main guys. Jadi ya udah kita beli yang ini aja, langsung aja 1, 2, 3 kita beli skin Anubis. Wow. Dapat Anubis. Aku penasaran ya, se-epic apa skinnya. Dan langsung aja kita bakal beli juga yang Pinocchio. Kita udah sempet coba yang Pinocchio ini. Wow. Dari yang versi betanya ya, yang di akun kedua aku udah sempet coba. Dan kita bakal langsung coba nih, langsung anjir langsung miskin aku bos. Yaudah daripada lama kita bakal langsung cobain aja skinnya, karena aku juga ini udah ada urusan abis ini jadi buru-buru ngerecordnya. Kita bakal cobain skin legend. Ya skin ini gak sempet beli aku, skin si zombie ya. Yaudah kita bakal cobain Anubis aja. Gak apa-apa, gak ada skin yang sebelumnya, kita masih ada skin yang terbarunya. Dan langsung aja kita bakal coba play. Oke, pertandingan pertama aku menggunakan skin Anubis. Dan maaf kalau ada suara-suara tok 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 ya, ada yang lagi renovasi rumah. Ya udah langsung aja tanpa lama-lama kita bakal cobain skin Anubis di Anubis terbaru ya. Langsung aja let's go. Langsung ada yang beli lu si Poseidon ya. Namanya mengingatkanku sama aplikasi live streaming ya. Namanya Gambly, ada Poseidon. Biasanya yang ngasih gift Poseidon itu orang kaya dan dia mungkin termasuk orang kaya gitu. Dia udah beli skin. Ya, dia udah beli skin Anubis maksudnya. Berarti dia mungkin termasuk sultan ya. Bentar, kok dia oleng sih? Kenapa aku seminggu udah gak main dan menggunakan skin Anubis ini bukannya di buff malah jadi oleng ya? Oke, let's go. Jadi terakhir kali aku main itu pas kalian mungkin nonton live streamingnya yang di tim RRQ yang aku main sama 6 YouTuber Stumble Guys Indonesia. Itu terakhir kali aku main dan sekarang di tanggal 21 Oktober baru sempat main lagi Stumble Guys. Ya udah gak apa-apa ya, walaupun kita udah gak main seminggu, aku yakin skillku masih bisa kok, masih bisa mengimbangi orang yang main setiap hari. Oke, let's go. Pertandingan kedua menggunakan skin Anubis di map Pivot Push Ronde 2. Langsung aja kemenangan Crown. Oke. Tapi aku gak berharap loh Stumble Guys itu suatu saat kayak misalnya kita beli skin yang berbayar kayak pakai gem begini nih, contoh yang Anubis atau yang zombie, itu ada kayak efek-efek atau ada kayak apa ya, kelebihan khusus gitulah, kayak mungkin kayak mungkin speednya nambah atau mungkin gak bisa dipukul sama orang. Aku gak berharap di buff kayak begitu ya kalau kita ada skin yang spesial beli gitu. Jadi biar komunitasnya gak mati juga guys. Kalau misalnya kayak begitu bener-bener pay to win banget ya. Kalau misalnya ada kayak beli skin ya udah kayak begini aja gitu, jangan ada penambahan buff atau apapun itu ya. Semoga aja sih kayak gitu gamenya biar bisa terus yang main ada ya. Oke. Oke, pertandingan terakhir kita di map Jungle Roll. Aku hampir lupa loh sama mapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Anubis, tunjukkan bakatmu. Aku tahu kamu adalah seekor Anubis. Jangan main sliding please, tolong ya teman-teman. Aku orangnya bencian loh kalau pada main sliding. Slow. Ini mah map andalan. Ya! Ternyata main seminggu oleng banget ya. Tadi kameranya kurang ke atas begini guys. Jadi kayak ya gitu loh, bodo amat lah. Anjim, coba please. Ada yang blunder gak sih?
ini mustahil sih. Kalau aku menang ini sebuah keajaiban dunia gak sih? Ya emang bener-bener ya. Kalau kita gak main dalam jangka waktu lama itu oleng, tau gak sih? Otak kita oleng. Please don't, aku sih menang. Menang aku. Yaudah, kita bakal coba untuk mencoba skin kedua aja. Maaf kalau misalnya oleng banget ya diriku. BTW guys, untuk di video kali ini aku hanya mencoba skin aja kali ya, nggak ngegacha ya. Ya nggak ngegacha, atau ngegacha 10 kali nanti ya. Nggak usah banyak-banyak, karena emang video ini lebih tepatnya ke mencoba skin baru yang berbayar ya. Aturan Pinocchio gratis ya, bagus loh kalau Pinocchio gratis. Udah langsung aja, let's go. Maaf aku bukan kaum terbang ya, karena aku nggak bisa terbang. Bukannya aku nggak mau terbang, tapi aku nggak bisa terbang. Jadi maaf, aku juga nggak pakai skin lagi. Jangan-jangan aku nggak usah lewat gunung-gunung es deh, terjatuh aja. Langsung aja, let's go. Ada nggak yang pakai skin baru Pinocchio juga gitu? Mungkin ada yang punya gemnya cuman 400 gitu, terus ada yang pakai skin Pinocchio. Coba kita lihat ya. Ada yang Anubis kayaknya. Oke, skin berbayar di mana kau berada? Ya nggak ada yang berbayar guys, gratisan semua kayaknya. Sombong amat. Super slide adalah konten yang bisa dibilang dadakan ya. Jangan sliding please. Ya, kurang depan pli. Tuh kan, lihat shortcut di pertama aja udah gagal. Itulah efek kalau kita nggak main stumble gate dalam jangka waktu lama. Bener-bener berasa guys. Tuh, shortcut nggak ada yang berhasil loh. Gara-gara nggak main seminggu nih. Nggak emang aku nuk guys. Aku pengen coba, gak jadi, pengen freestyle tapi kecepetan ya lompatnya. Let's go. Oke guys, maaf banget ya. Yang penting masuk finish aja udah itu aja deh ya. Oke, punten ini mah maaf banget, sumpah. Cush, anjir. Oke guys, aku pengen nanya ke kalian deh. Kalian biasanya main stumble guys tuh berapa jam sehari sih? Coba komen di bawah ya, yang mungkin kalian crownnya sampai ribuan. Aku pengen tahu kalian tuh main stumble guys itu berapa jam sekali. Berapa jam sehari? Blockdes nih. Harusnya badan kayu itu enteng ya, harusnya, tapi enggak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya jangan dong. Masa tiba-tiba langsung disundul-sundul bot sih? Ah, konyol banget anjir. Aku kan baru bet ini mencoba, Bos. Oke, ini aku nembus-nembus blok kayu udah enggak bisa ya sekarang kayaknya. Setus. Tuh, gagal semua. Shortcut gagal, nembus blok gagal, enggak ada yang bener nih. Gara-gara enggak main seminggu. Oke, let's go. Nih, nembus nih. Tuh, nembus kan? Mana lewat yang retak, guys. Oke, jangan bug dong, please. Aku benci banget lo kalau langsung ada bug. Oh, nggak. Tapi untungnya kita main damai semua ya. Ya. Jangan, please. Kita main aman aja deh. Oke, kita main santuy aja ya. Oke, nembus. Kenapa nggak bisa terus ya? Oke, bermain santuy. Nggak ada yang pakai. Baru dibilang ada yang pakai emot. ZX itu clan siapa ya? Si Jason temanku pakai clan itu deh. ZX, cuman clan siapa aku enggak tahu. Tolong. Ini mah punten, mainnya jangan pada rusuh. Ini kita begini ya pakai trik. Ya! Itu bukan trik Rapli, itu dongo. Ya boleh sih trik. Oh, begitu oke. Okay. Santuy perlahan aja. Aku enggak tahu mereka kenal aku apa enggak. Yang penting kita bermain santuy. Jangan ada kendala, tolong. Record sudah di-record semua. Hampir. Gila si Raffi blunder banget tau gak sih tadi. Bukannya langsung sundul masuk ke dalam. Karena gak main seminggu, respon otakku tuh agak sedikit lambat. Aku masih belum puas sama skin Anubis ya. Kita bakal pakai skin Anubis lagi. Boleh gak sih sekali lagi gitu menang tapi. Oke, jejaknya kita pakai jejak jigong aja. Langsung kita bakal pertandingan terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dua kali loh kesempatan memakai Anubis ya. Kalau misalnya masih kalah juga berarti emang fix Anubis bukan skin keberuntunganku. Oke. Okay. Santai, mainnya santai bro. Jangan kayak orang kecelengan. Kan kita bisa atu-atu. Ambillah. Nah, gitu dong bosku. Nah, pada nyemplung dah udah lu. Okay. Sabar guys. Wah, mulai pada main terjang-terjangan pada kayak kereta api jalannya. Kan bisa main santuy-santuy bro. Oke. Okay. Nice. Aku masih mengambil blok paling lantai 2 dari atas. Oke. Okay. Walaupun tetap ya di bagian lantai 2-nya tuh pada diterobos aja loh. Tuh, kayak gini contoh tuh. Nah, enggak apa-apa. Jangan. Nah, aku bilang enggak apa-apa loh, santuy aja gitu. Wah, ini enggak bisa, Bos. Ya tolong. Ya.
aku niatnya pengen ngeganggu yang sebelah sono. Cuman gak nyampe bloknya. Ini kenapa ya? Kenapa aku kayaknya berasa aneh banget main di room ini guys? Bukan di room ini, menggunakan skin ini. Anubis, kamu mahal loh. Tapi kenapa sangat tidak beruntung menggunakan skin ini ya? Ya deh guys, mungkin itu dia untuk reviewnya ya. Aku hanya untuk mencoba skin terbarunya aja. Ada yang baru lagi gak sih? Legendary gak ada. Epic, ini juga aku gak sempet beli ya. Ya aku gak sempet beli semua ya, sedih banget sumpah. Yaudah untuk skin barunya itu dia yang keluar, Pinocchio sama yang si Anubis. Dan untuk terakhir kalinya kita bakal gacha 10 kali, let's go. Bismillahirrahmanirrahim, 10 kali kalau misal dapat skin baru hebat. Oke. Emang gak beruntung ya. Ya udah guys, untuk video kali segini aja. Makasih banget udah nonton. Dan lebih tepatnya hanya untuk mereview aja skin baru di video kali ini. Dan emang Anubis aku gak menang sama sekali ya. Jadi antara dua, antara Anubis bukan skin keberuntunganku, sama antara aku udah gak main seminggu dan kayak bot mainnya. Udah itu aja. Tapi aku pakai Pinocchio tadi berhasil ya, main di blockdesk lagi. Dan yaudah untuk video kali segini aja. Kalau gitu jangan lupa tinggalkan like, comment, share, dan subscribe. Yang udah beli skinnya cobain nonton sampai detik ini, komen di bawah, bang aku udah beli skin Pinocchio atau aku udah beli Anubis. Yaudah komen langsung di bawah. Dan yaudah kalau gitu jangan lupa tinggalkan like, comment, share, dan subrek. Dan yaudah kalau gitu jangan lupa, see you next time, bye bye.